Syederalun, 202 siswa Tantama TNI mengikuti pendidikan kejuruan Tantama Infantry Abituren Gelombang 2 tahun 2019 yang dipusatkan di Dodi Klatpur Rindam Iskandar Muda, Gampung Dayahcut, Kecamatan Tiro Pidi. Pendidikan kejuruan Tantama Infantry dibuka secara resmi oleh Wanda Rindam Iskandar Muda, Kolonel Bram Abilowo, yang sekaligus memimpin apel pada kegiatan tersebut. Adapun siswa yang mengikuti pendidikan ini berasal dari sejumlah daerah, mulai dari Aceh, Medan, hingga Jambi. Selama 3 bulan ke depan, prajurit ini akan ditempa sejumlah materi untuk kemudian ditempatkan pada satuan sesuai dengan skill yang dimiliki. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.